Selamat siang semuanya, kawan-kawan sekalian. Senang sekali saya diberikan kehormatan untuk dapat mengisi sesi ketiga dari launching Akademi Edu Creator hari ini. Saya Pepita Gunawan, pendiri Revo, sebuah institusi yang memiliki visi turut mengiringi bangsa Indonesia bertransformasi melalui pendidikan. Salah satu area fokus kami adalah teknologi pendidikan. Baik, di sini kita punya narasumber yang keren-keren. Yang tadi sudah diperkenalkan, jadi cepat saja saya panggil satu persatu ya. Wah, ini ada yang pertama saya lihat nih, ada Mbak Najila Shihab. Halo, apa kabar Mbak Najila? Mbak Ella. Aduh, itu ada Ibu Risma, senang sekali. Mbak Ella, saya mau say hi dulu. Oh, tadi enggak kelihatan lagi. Untuk Mbak Maria, halo, apa kabar Mbak Maria? Mbak Maria, mic-nya di mute, jangan lupa di unmute. Mbak Maria Harfanti adalah pendiri Yayasan Bangun Sekolah Indonesia, juga dulu runner-up Miss Indonesia di tahun 2015. Mungkin teman-teman di sini sudah kenal dengan wajahnya ya. Mbak Maria sudah di unmute mic-nya? Sudah tapi belum kedengaran. Oke, kita panggil dulu Mas Iwan. Apa kabar Mas Iwan Syahril, staf sus Mas Menteri Kemdikbud? Halo. Halo. Kabar kita? Baik ya, Iwan Syahril ini adalah orang yang selalu terlibat di dalam penelitian, pelatihan, konsultasi, pembangunan kurikulum, dan lain-lain semuanya hal-hal yang terkait dengan teaching and learning. Jadi ini seperti apa ya, expertnya ya di dalam teaching dan learning. Selamat datang Mas Iwan. Terima kasih. Dan juga kepada Mbak Ella, ini sudah bergabung loh Mbak Ellanya. Mbak Ella, halo. Hai Mbak Najila Shihab, Mbak Ella, apa kabar? Halo, kabar baik, alhamdulillah. Syukur. Terima kasih hadir di sini, siap belajar sama-sama di sini, Pepita. Asik, ya. Mbak Ella ini adalah pendiri Semua Murid Semua Guru, pasti udah pada tahu Mbak Ella ya, karena Mbak Ella ini selalu terlihat dan selalu terlibat di dalam berbagai macam aktivitas pendidikan di Indonesia. Selamat datang, Mbak Ella. Terima kasih semua. Apa kabar, Bu Risma, Bang Iwan, Maria, gimana? Dan tentunya baik, ini yang the last but not least, ini justru orang yang kita kasihi dan kita hormati, Ibu Risma, Wali Kota Surabaya. Apa kabar Ibu Risma siang ini? Baik Mbak Pepita, alhamdulillah baik, kondisi sehat. Syukur. Kita di sini justru dengan adanya COVID-19 ini kita bisa bertemu secara gampang dengan teknologi ya Bapak-Ibu sekalian. Itu sesuatu yang mungkin kalau tidak sebelum terjadi pandemi, mungkin hal-hal seperti ini yang tidak kita pikirkan sebelumnya ya. Nah Bapak-Ibu sekalian, topik case yang ini memang menarik, yaitu adalah belajar bukan hanya di sekolah. Nah tentunya ini juga ada kaitannya dengan situasi kita saat ini, situasi pandemi, di mana ada banyak perubahan yang terpaksa kita harus alami, kita harus lakukan, kita harus ambil. Dan supaya kita langsung segeranya, pasti teman-teman udah gak sabar untuk mendengar suara Bapak-Ibu sekalian ya. Kita mulai aja. Jadi saya punya pertanyaan pertama, yaitu kondisi saat ini kan memaksa kita nih sebagai guru, pelajar, pengambil policy maker ya, dan juga untuk orang tua, kita harus kerja dari rumah, belajar dari rumah, yang artinya kita harus belajar di luar ruang kelas. Nah melihat kondisi seperti ini, pandemi COVID-19, bagaimana dampaknya terhadap dunia pendidikan Indonesia? Apakah negatif? Ya tentunya negatif ya, tapi apakah juga justru banyak hal-hal positifnya? Ini saya ingin sekali mendengar dari masing-masing panelis kita hari ini. Mungkin kita mulai dulu dengan, kalau di layar saya ini ada Mas Iwan duluan nih. Coba kita dengar dari Mas Iwan, gimana menurut Mas Iwan? Oke Mbak Pita, terima kasih. Banyak ya sebenarnya yang kita pengalaman positif atau hal-hal positif yang kita dapatkan. Jadi pertama misalnya ya, menurut saya esensi dari pendidikan itu sebenarnya bukan penguasaan materi atau nilai ujian dan lain-lain. Sebenarnya kalau secara filosofis, pendidikan yang berkualitas itu akan memanusiakan kita. Dan kondisi COVID pada saat ini memaksa kita untuk kembali pada esensi itu. Jadi pengalaman misalnya ya bagaimana kita berempati pada orang lain itu merupakan sebuah pembelajaran bagi kita semua. Dan juga bagaimana cinta kepada keluarga ya, itu juga sebuah hal yang sangat esensi bagi kita sebagai seorang manusia. Juga kemudian kalau dari konteks ini abad ke-21 sering didengungkan, disruption is the new normal. Jadi kita harus nyaman dengan kondisi ketidaknyamanan. Nah, COVID pada saat ini memaksa kita yang ada di ekosistem pendidikan untuk berusaha untuk nyaman. Mungkin belum pada state nyaman, saya yakin itu. Tapi berusaha untuk nyaman dengan ketidaknyamanan. Karena kita tidak punya pilihan.
tidak punya pilihan selain untuk bagaimana kita untuk bisa menjaga social distancing, sehingga kita harus melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan ini kemudian memaksa, mengkondisikan kita untuk mau berinovasi, bereksperimentasi, karena tidak ada yang punya planning, Mbak Pepita, tentang COVID ini, dan tidak ada yang mau, kan. Jadi artinya ini sebuah keterpaksaan yang mengkondisikan kita untuk mencoba. Karena kalau kita tetap filosofinya kuat untuk bagaimana murid bisa belajar, ya kita harus mencoba hal-hal baru yang kita belum tahu apakah itu efektif apa tidak. Tapi ini yang harus kita lakukan supaya bisa mengatasi tantangan-tantangan yang kita hadapi di masa COVID. Oh, baik. Jadi ini cocok banget tadi tadi yang kita dengar dari Mas Menteri juga ya. Mas Menteri tadi meninggalkan pesan tiga hal yang saya ingat sampai saat ini. Yaitu banyak coba, banyak tanya, banyak karya. Jadi rasanya pas banget Mas Iwan juga barusan ngomong gitu ya. Jadi kita bicara bahwa justru masa seperti ini membuat kita berkesempatan atau terpaksa berkesempatan ya untuk bereksperimentasi ya, supaya bagaimana caranya supaya murid-murid kita bisa belajar, tapi belajar juga bukan hanya menguasai materi, tapi bagaimana mereka belajar menjadi manusia. Saya rasa seperti itu ya. Wah, ya. Oke, baik. Mas Iwan, ini kita sudah dengar Mas Iwan. Bagaimana kalau dari Mbak Maria? Mbak Maria sudah mic-nya sudah bisa dicoba-coba? Sudah ada suaranya, okay. Mbak. Baik. Suaranya jelas sekali. Baik Mbak Maria, bagaimana menurut Mbak Maria kondisi sekarang ini? Negatif, positif, apa buat pendidikan kita? Ya, kalau dari sisi negatifnya mungkin interaksi sosial anak-anak dengan teman-teman berkurang. Tapi positifnya tentunya lebih banyak, karena dengan banyaknya waktu anak-anak dihabiskan di rumah bersama dengan keluarganya, orang tua mereka itu menjadi guru terdekat mereka. Yang dimana tidak hanya memandu proses mereka belajar materi di sekolah, tapi juga halo Mbak Maria. Baik, sambil menunggu Mbak Maria, mungkin kita bisa masuk ke Mbak Najila. Mbak Ella, bagaimana menurut Mbak Ella kalau di dalam situasi seperti ini? Ya, Mbak Pepita, banyak proses belajar pastinya yang terjadi, transisi ke proses belajar dari rumah ini, situasi pandemi ini terjadi dengan tiba-tiba. Jadi ada proses-proses yang sampai sekarang pun itu kita lihat pemangku kepentingan pendidikan, pemerintah, komunitas dan organisasi, guru, sekolah dan orang tua itu juga masih dalam proses transisi dan adaptasi sebetulnya. Nah, tapi persis seperti yang dikatakan Bang Iwan tadi, sebetulnya dalam periode yang sulit ini pun sudah cukup banyak contoh-contoh praktek baik gitu ya, yang berhasil beradaptasi dengan baik, baik dalam bentuk adopsi teknologi, menemukan strategi baru, dan kalau buat saya, poin yang penting adalah poin bahwa yang namanya tujuan pendidikan itu betul-betul memang harus memperhatikan bukan cuma kebutuhan belajar anak, tapi juga kesehatan mental, kebutuhan psikologis anak. Ini mungkin percakapan yang jarang muncul sebelumnya dalam konteks ekosistem pendidikan Indonesia, tapi mau nggak mau dalam situasi pandemi ini kita harus beradaptasi terhadap itu, sehingga mungkin yang sebelumnya nggak terlalu peduli pun jadi perlu memikirkan itu. Kemudian yang kedua, tentu tadi sudah disinggung juga soal keterlibatan keluarga, bagaimana sebetulnya orang tua di rumah itu bisa bermitra dengan positif, saling percaya dengan sekolah, tapi juga memfasilitasi proses belajar, mengajar anak dengan baik di rumah. Ini tentunya kebiasaan yang mungkin baru di sebagian besar sekolah atau di sebagian besar rumah, dan kita berharap bisa bertahan sesudah wabah. Walaupun tentu juga datang dengan dampak negatif, kalau kita lihat data-data itu jumlah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam keluarga dan sebagainya itu bukan hanya di Indonesia, di beberapa negara itu sudah keluar datanya justru meningkat di masa pandemi ini karena situasinya memang menekan, penuh kecemasan dan kekhawatiran. Nah, mudah-mudahan yang dampak-dampak negatif seperti ini juga kita bisa mitigasi. Nah, di satu sisi selain kabar-kabar baik tentang adopsi teknologi, konten-konten pendidikan yang lebih banyak digunakan yang ada di dunia digital, satu hal yang juga terlihat nyata sebetulnya adalah kesenjangan dalam penggunaan teknologi, kesenjangan kesempatan dalam belajar yang juga sebetulnya sudah jadi masalah puluhan tahun di ekosistem pendidikan Indonesia. Tidak semua dan setiap anak itu dapat akses belajar mengajar yang berkualitas, tapi jadi semakin nyata di masa pandemi ini. Nah, saya berharap kesadaran bahwa banyak kelompok yang rentan, yang memang masih butuh
akses yang baik, yang mungkin kebutuhan belajar mengajarnya itu selama ini tidak terpenuhi, ini kita bisa terus memberikan afirmasi dan dukungan-dukungan kepada kelompok ini, bukan hanya di masa pandemi, tapi sesudah sekolah juga kembali ke aktivitas normal nanti. Oke, Mbak. Saya tadi ambil satu hal yang mungkin saya sendiri juga tidak begitu aware ya, yaitu tentang mental health. Jadi mungkin bukan cuma anak aja, tapi juga parents-nya ya, parents mental health ya, Mas dan Mbak sekalian, karena mungkin kita juga sekarang terpaksa, in a way terpaksa harus memfasilitasi atau harus juga bekerja sama dengan sekolah untuk pembelajaran mereka ya. Dan itu menurut saya itu juga suatu kondisi yang kita tidak pernah menyangka atau tidak pernah mempersiapkan sebelumnya, bahwa sekarang we just have to do it gitu. Jadi saya rasa itu kesehatan mental satu hal yang penting banget ya. Oke, Mbak Maria, apa boleh diteruskan tadi? Belum selesai Mbak Maria. Mbak Maria tadi sudah bercerita tentang waktu yang di-spend mungkin untuk sosial kurang, tapi untuk family sekarang lebih banyak. Mbak Maria boleh teruskan? Halo Mbak Maria. Oke, mungkin ada kendala teknis ya. Oke, kalau begitu dengan Ibu Risma, bagaimana menurut Ibu Risma kondisi seperti ini untuk pendidikan kita, Ibu? Ya, kebetulan tadi pagi saya komunikasi dengan salah satu orang tua yang terkena positif COVID-19. Dan ternyata Ibu ini cerita tentang bagaimana kesetresan anak. Dia kebetulan kelas 6 SD. Dia mau ujian, jadi saya terus beralih yang sebetulnya mau menanyakan bagaimana kondisi kesehatan. Jadi saya beralih ke mengambil peran guru untuk menyemangati anak-anak ini. Kebetulan dia katanya kayak sepertinya tegang karena mendekati ujian. Nah, sebetulnya kalau secara elektronik Surabaya sudah mulai sejak lama, sudah sejak awal saya jadi wali kota 2010-2011-nya saya membuat ulangan dengan elektronik dan bimbingan belajar juga elektronik itu sejak tahun 2011. Untuk Surabaya sebetulnya ini sudah bukan hal yang aneh lagi, termasuk pendaftaran, komunikasi guru dengan murid harian, guru dengan orang tua murid harian itu sudah biasa dengan elektronik. Tapi ternyata tetap masih ada gap. Jadi peranan guru ini kemudian yang digantikan oleh peranan orang tua ini menjadi anak-anak mungkin yang tadi karena saya sempat mendengar agak kurang percaya diri. Padahal sebetulnya mungkin hanya ada perbedaan bagaimana cara mengajar saja. Jadi ini yang mungkin juga yang ya secara tiba-tiba seorang ibu itu harus menjadi seorang guru yang bukan sekedar hanya mengajarkan materi. Mungkin materi ada ibu-ibu muda yang masih mengetahui persis, tapi bagaimana kemudian menyemangati dan memberikan dorongan dan motivasi yang mungkin selama ini diberikan oleh para guru itu. Jadi ini yang mungkin juga akan kami sempurnakan bagaimana kami berkomunikasi dengan para orang tua ini, terutama sekolah dengan orang tua ini bisa lebih intens supaya peranan daripada guru yang memberikan semangat, memberikan motivasi. Biasanya di sekolah itu anak-anak itu terutama yang tingkat SD gitu selalu dipuji, meskipun ya kita tahu hasilnya tidak, tapi selalu guru itu memuji terus gitu. Nah, mungkin orang tua tidak melakukan itu, jadi mengatakan yang sebenarnya begitu. Nah, mungkin juga membuat anak menjadi stres gitu kan. Seolah-olah di sekolah dia merasa baik, dia bisa. Tapi kemudian kenapa jadi salah gitu begitu di rumah? Mungkin kalau lihat tadi pembicaraan saya dengan anak ini. Jadi karena itu memang kita harus butuh. Nah, ini kan yang kita tidak sempat
pelajari bagaimana mentransfer ini menjadi sesuatu yang normal gitu di sekolah, di rumah. Sebetulnya belajar itu dimanapun bisa begitu. Oke, baik sekali. Wah, iya ya, buat saya juga jadi terpikir ya. Jadi betul juga ya, sebetulnya yang lebih berat itu bukan hanya mengajar materi. Sebetulnya kalau materi itu kita sekarang bisa cari dari mana-mana ya. Tapi justru perannya yang paling penting adalah peran dari sisi intangible-nya, yaitu sisi tadi psikologi, sisi menyemangati, memotivasi. Dan seringkali hal-hal seperti itu bukan hanya science, a lot of art gitu ya. Banyak sekali seni memotivasi dan menyemangati anak, dan menurut saya itu juga penting sekali dari apakah memang sebelumnya sudah ada relasi yang baik antara orang tua dengan anaknya ya. Oke. Itu iya, saya tidak pernah terpikir ke arah situ, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Risma. Jadi sekarang kita sudah mendengar dari para panelis. Ibu Maria, apakah boleh dilanjutkan tadi? Sudah bisa melanjutkan? Apa masih terkendala teknis? Mungkin masih ya? Oke, baik. Apa-apa. Kita lanjutkan saja dengan pertanyaan berikutnya. Nah, dengan seperti itu kita juga melihat tadi ada banyak tantangan tapi juga banyak opportunity. Nah, sekarang mungkin apakah dengan seperti itu ya, dengan adanya opportunity. Pertanyaan berikutnya, apakah di dalam pemerintahan, jadi di Kemdikbud sendiri, apakah sekarang atau rencana kedepannya dengan situasi seperti ini, dengan tadinya ada tantangan dan opportunity, apakah dari Kemdikbud sendiri merencanakan sesuatu yang berbeda? Atau tadi mungkin Mas Menteri sudah share sedikit dan cuma dikasih kisi-kisi gitu. Di sini ada Mas Iwan, mungkin kita coba klik-klik sedikit Mas Iwan, mungkin ada rencana tertentu dari Kemdikbud yang kita belum pernah dengar, yang mempergunakan atau memanfaatkan atau mengoptimasi situasi seperti ini yang memang terpaksa, tapi bagaimana kita membuatnya menjadi situasi yang baik buat kita semua. Mungkin ingin dengar sharing dari Mas Iwan untuk hal ini. Oke, sebenarnya tadi mungkin ini karena sering diskusi dengan Mas Menteri, jadi kayaknya nanti saya ngulang-ngulang lagi. Tapi gini, yang tadi saya tekankan, yang itu sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang penuh inovasi di dalam dunia pendidikan kita, yaitu sebuah sikap mental yang nyaman dengan ketidaknyamanan, keberanian untuk melakukan inovasi, eksperimentasi. Sebenarnya Mbak Pepita itu kan the essence of Merdeka Belajar kan, substansi dari Merdeka Belajar itu adalah memberikan ruang-ruang untuk berinovasi sehingga terbentuk bermacam-macam opsi yang bisa relevan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya, kebutuhannya, kesiapannya tadi yang disebutkan aspek psikologis itu juga bagian dari bagaimana kita bisa untuk menjemput anak sesuai dengan konteksnya. Jadi tidak semua siap, mungkin siap secara kognitif, tidak siap secara mental. Siap secara mental, mungkin siap kognitifnya belum, dan lain-lain. Itu bervariasi karena Merdeka Belajar itu kan spiritnya itu. Artinya, untuk bisa ke sana itu butuh kondisi psikologis para pendidik nyaman dengan ketidaknyamanan, kan jadinya kalau cuma udah ini kurikulumnya gitu ya, udah tinggal laksanakan dan udah selesai gitu ya, that's not Merdeka Belajar gitu. Merdeka Belajar itu berpihak kepada murid, jadi gimana kondisi murid, gimana kebutuhan murid, nah di situ kemudian dibentuk strategi-strategi untuk bisa melakukan pembelajaran dengan efektif. Teknologi yes, itu menurut kami teknologi akan menjadi salah satu kunci, bukan saja untuk ini ya, untuk kualitas, tapi juga untuk pemerataan. Jadi banyak mungkin daerah-daerah yang saya nggak tahu apakah tadi Mas Menteri juga sudah menyebutkan, tapi yang kami inginkan itu semua sekolah bisa terjangkau dengan teknologi, artinya juga ada listrik di sana. Itu perlu kerjasama antar kementerian, karena dengan itulah menurut kami itu bisa dicapai pemerataan dengan scale, dengan skala besar, dan mungkin biayanya juga lebih efisien gitu. Nah, ini sekarang memang ini ya, di sekarang ini tidak semua menggunakan teknologi, dan yang memiliki teknologi pun tidak menggunakan teknologi dengan maksimal karena berbagai hal, kemampuannya juga, terus juga mungkin gurunya juga orang tua kan, dia punya anak juga di rumah juga yang juga perlu bimbingan dan lain-lain. Jadi situasinya tidak ideal, tapi ini juga masalah psikologis ya. Teknologi ini kan salah satu hambatan yang dibilang Mbak Ella tadi itu kecemasan, anxiety kita kan tinggi.
sangat sangat lucu kalau kita lihat anekdotnya. Kalau guru kita misalnya kalau dengan laptop itu gagap, tapi begitu menggunakan handphone itu merasa dia tahu gitu, dia nyaman dengan gadget gitu ya. Artinya sebenarnya ada kecemasan antara bagaimana penggunaan sebenarnya gadgetnya ini sama-sama aja ya, tapi ada kecemasan gitu. Nah, di saat ini itu kita dikondisikan untuk dipaksa, ya nggak ada cara lain, gunakanlah teknologi dengan bagaimana sekreatif mungkin. Jadi ini mudah-mudahan kedepannya juga bisa mengakselerasi kemajuan-kemajuan yang tadinya kita pikir akan terjadi mungkin 2 tahun, 3 tahun, tapi mungkin ini dalam waktu 1 tahun bisa terjadi gitu, mudah-mudahan ya. Tapi juga pada saat yang pertama kita sadar untuk teknologi ini perlu banyak hal. Jadi misalnya kalau sekarang tentang kuota gitu ya, data itu juga masalah. Jadi ada yang semua fasilitas ada, kemampuan ada, kuotanya nggak ada. Jadi akhirnya dari mulai platform yang canggih-canggih gitu, kreatif, tahu-tahu kuotanya nggak ada, apalagi murid-muridnya juga kan itu banyak, waduh nggak susah kuota, balik lagi kuota gitu ya. Jadi yang simple, yang semuanya bisa akses dengan cepat. Ini juga menjadi perhatian kita semua. Jadi halo Mas Iwan. Wah, oke. Okay. Saya simpulkan ya. Sebetulnya satu hal yang Mas Iwan tadi sebutkan yaitu masa depan. Tapi pada saat yang bersamaan ada kendala-kendala yang juga kita harus atasi sebelum bisa sampai ke sana. Tapi kita jalan paralel gitu. Kita nggak nunggu-nungguan. Jadi siapa yang udah siap berlari, ayo kita berlari bareng-bareng. Yang belum siap berlari, ayo kita siapin untuk bisa sama-sama berlari. Gitu. Oke, Mas Iwan kayaknya setuju nih kalau saya bilang seperti ini nih. Jadi momentum terbaik adalah keterpaksaan ya Mas Iwan ya? Kayaknya begitu Mbak Bebita. Iya, jadi ini terpaksa. Berinovasi. Terpaksa lari semuanya ini ya. Dan itu ya negatif karena kita merasa terpaksa, tapi positif karena kita berlari gitu, menuju ke depan, menyongsong sesuatu yang lebih baik. Jadi saya rasa a lot of positivity di situ ya. Dan mungkin tadi kita bicara tentang bereksperimentasi, berani bereksperimentasi. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah, nah kalau tadi Mas Menteri, Mas Iwan juga bicara tentang bereksperimentasi. Bagaimana guru, siswa, parents bereksperimentasi. Nah sekarang pertanyaan saya untuk Ibu Risma. Ibu Risma sebagai kepala daerah, sebagai pemimpin daerah, eksperimen apa ini yang dilakukan Ibu di daerah Ibu untuk pendidikan kita dengan situasi seperti ini? Misalnya apakah menggalang networking dengan berbagai macam pihak dan lain-lain. Ibu Risma ini kan terkenal nih suka membuat sesuatu yang terobosan-terobosan. Jadi mungkin bisa cerita sedikit eksperimentasi apa yang sedang dilakukan sekarang untuk dunia pendidikan khususnya di daerah di Kota Surabaya. Jadi kita lagi membuat supaya anak-anak tidak boring gitu di rumah. Jadi kita lagi nyiapkan misalkan guru olahraga itu mengajarkan olahraga dengan elektronik. Kemudian guru senam, kemudian guru biologi juga mengajarkan dengan semua melalui elektronik. Jadi sebetulnya itu bisa dilakukan. Anak-anak juga sering belajar hanya dia melihat di TV atau di kanal-kanal yang lain, itu mereka belajar seperti itu. Nah ini yang coba kita masuki konten-konten supaya tetap ada kontak antara sekolah dengan anak-anak. Dan kami minta diupayakan jamnya itu tergantung anak-anak minta di mana, karena kami berharap itu ada pendampingan dari orang tua begitu. Sehingga yang dulu mungkin bisa lepas, justru dengan sekarang ini mungkin yang dulu misalkan orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan anak-anak ke sekolah, tapi dengan sekarang ini kita justru bisa mengajak para orang tua mendampingi anak-anaknya belajar, karena kemudian guru bisa melihat langsung bagaimana proses belajar di rumah begitu. Nah ini yang coba kita kembangkan. Saya berharap ini justru waktu ini adalah waktu untuk konsolidasi antara anak yang selama ini dilepas. Ya kamu kalau sekolah ya sudah itu tugasnya para guru. Tapi
dengan kondisi sekarang, maka peran itu bisa menjadi bahwa semua itu berkontribusi terhadap keberhasilan dan kesuksesan anak. Jadi itu yang kita ajarkan. Nah, kemudian juga apa namanya? Dan ternyata anak-anak senang, mereka lewat handphone, guru-guru mengajarkan misalkan olahraga, anak-anak senang ikut gitu. Dan di sebelahnya orang tuanya melihat begitu. Jadi menurut saya yang terus terang saya tidak pernah bayangkan saat bagaimana kondisi normal kemarin kami mengajak orang tua terlibat itu sangat agak sulit sekali. Tapi justru sekarang ini justru lebih mudah. Wow, iya benar juga ya. Oke. Keterlibatan orang tua itu menjadi suatu hal yang malah menjadi suatu hal yang positif ya, sebuah opportunity malah di dalam kondisi seperti ini. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Mbak Ella sama Mbak Maria nih. Kalau tadi di dalam sharing Pak Iwan dan juga ada sharing dari Ibu Risma, ini kan bicara tadi dari pemerintah, policy maker, kemudian pengambil kebijakan. Nah, kalau dari Mbak Ella sama Mbak Maria, ini kan menjalankan organisasi masing-masing nih. Mbak Ella dengan Semua Murid Semua Guru, Mbak Maria dengan Yayasan Bangun Sekolah. Kira-kira tadi bereksperimentasi seperti apa yang akan dilakukan next dengan situasi seperti ini dan mungkin hope for the future. Jadi apa yang akan dilakukan atau sedang dilakukan? Oke. Kalau di Semua Murid Semua Guru Mbak Pepita itu kita ada 712 komunitas dan organisasi dan kluster isunya itu beragam sekali sebetulnya. Ada teman-teman yang memang dari 712 itu sekitar 35 yang di pendidikan dan teknologi. Jadi memang punya platform gitu ya, mengembangkan berbagai inisiatif pendidikan. Itu tentu agenda utamanya sekarang dan juga jadi bahan diskusi adalah memang fokus untuk teknologi-teknologi yang memang matters untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Karena adopsi teknologi di masa pandemi ini itu juga datang dengan resikonya sendiri. Jangan sampai hanya fancy gitu ya, kelihatannya bagus dan sebagainya, tetapi sesungguhnya tidak membantu pemahaman anak, tidak membantu pencapaian tujuan belajar, atau justru bukannya bikin guru berdaya, tetapi membuat guru ketergantungan dan hanya mengandalkan alat-alat yang ada di teknologi semata. Jangan sampai membuat anak itu tidak mandiri dalam proses belajarnya, bukannya lebih banyak project-based learning yang kontekstual sesuai dengan kondisi saat wabah atau kondisi di rumah, tetapi hanya melulu mengerjakan tugas satu arah, latihan soal buat ujian, dan sebagainya. Kan bukan itu sebetulnya teknologi pendidikan yang ingin kita kembangkan bersama, tapi yang betul-betul bermakna dan membuat proses pembelajaran itu bisa menyenangkan dan menumbuhkan kompetensi yang utuh. Nah, kalau buat agenda di kluster-kluster lain, kita ada kluster pendidikan keluarga, ada sekitar 40 komunitas dan organisasi yang ada di situ, out of the 700, itu memang bagaimana mendampingi orang tua sehingga nanti pada saat proses kembali ke sekolah ini motivasinya untuk terus terlibat itu tumbuh. Nah, di situ isunya tentu memang orang tuanya juga perlu belajar terus gitu ya. Tadi Bu Risma kasih contoh bagaimana memberikan feedback yang baik kepada anak, bagaimana menerapkan disiplin yang menumbuhkan kemandirian belajar anak dan sebagainya. Nah, upaya-upaya pendidikan keluarga sehingga lebih banyak yang siap, bukan lebih banyak yang nggak siap atau merasa terpaksa dalam situasi ini saya rasa agenda jangka panjang yang penting sesungguhnya dalam pendidikan. Nah, kita ada kluster juga pengembangan pemuda, itu yang membantu sebetulnya murid-murid, mahasiswa untuk mengeksplorasi minat yang beragam. Nah, itu juga agendanya banyak karena justru di saat nggak ada jadwal ke sekolah, nggak ada jadwal ke kampus, ini banyak murid dan mahasiswa yang justru terekspos, terpapar pada materi-materi yang sangat beragam yang datangnya justru bukan dari guru atau dosen gitu ya. Yang lain, bidang-bidang yang mungkin kalau dalam situasi normal sekolah atau kuliah itu nggak sempat dieksplorasi, jadi urutan kesekian, nggak jadi prioritas, sekarang dapat kesempatannya untuk belajar. Nah, kita juga tentu berharap eksplorasi minat, program-program yang lebih sesuai dengan apa yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan dipelajari anak, sense of mastery, dan sebagainya, ini juga jadi suatu agenda yang terus kita suarakan bersama dari Semua Murid Semua Guru. Dan yang paling akhir, mungkin kita selalu percaya bahwa inovasi-inovasi itu yang muncul di publik itu banyak sekali. Praktek-praktek baik yang dimunculkan oleh sekolah, oleh guru di masa pandemi ini juga sebetulnya banyak.
kami di semua murid semua guru coba dokumentasikan juga gitu ya, sehingga siapa yang sebetulnya berhasil, ada lesson learned apa yang bisa kita pelajari dari proses ini, mudah-mudahan nanti bisa dibagikan bersama, karena kuncinya memang dalam setiap perubahan itu pasti ada yang bisa mulai lebih cepat, ada yang butuh dukungan lebih panjang untuk kemudian bisa beradaptasi, tapi jangan sampai ada yang tertinggal. Justru kalau kita banyak inovasi di periode ini, mudah-mudahan seperti yang tadi disampaikan Bang Iwan dan Bu Risma juga, kolaborasinya juga makin banyak. Karena inovasi itu sesungguhnya bukan milik orang per orang atau bukan milik satu organisasi saja, tetapi dia akan tumbuh lebih besar dan memberi dampak lebih besar untuk ekosistem kalau memang kita kolaborasikan bersama dan kita integrasikan rencana aksi ke depannya. Kira-kira itu Mbak Bella. Asik banget Mbak Ella. Kata kuncinya kolaborasi. Wah, betul. Iya. Mbak Maria, bisa sharing sedikit tentang mungkin rencana ke depannya, eksperimentasi apa yang dilakukan oleh Yayasan Bangun Sekolah Indonesia di masa seperti ini dan juga mungkin rencana ke depan? Mbak Maria, ya, silakan Mbak. Silakan Mbak. Oke, mungkin ada kendala, masih kendala teknis? Iya, mendengar. Oh iya. Jadi kalau sebenarnya saya ingin memperkenalkan dulu Yayasan Bangun Sekolah ini fokus itu ke pelayanan. Kedengeran Mbak? Kedengeran, putus-putus nggak apa-apa. Silakan, silakan aja. Halo? Iya Mbak, silakan Mbak. Iya. Yayasan Bangun Sekolah ini fokusnya ke perbaikan prasarana dan pendidikan ini ke daerah-daerah tertinggal. Kita salah satu programnya adalah pengenalan teknologi melalui pendonasian komputer dan juga pengenalan terhadap Microsoft Office. Dan di masa pandemi ini, karena anak-anak tidak bisa ke sekolah, mereka itu memanfaatkan Google Classroom. Google Classroom, jadi pelajaran kita tentang teknologi itu sangat benar terasa manfaatnya di sekolah-sekolah tersebut dengan guru membuat materi melalui komputer-komputer yang kita donasikan tadi. Jika kita melihat fasilitas pembelajaran sudah terfasilitasi, dan juga penekanan tentang perilaku hidup bersih dan sehat juga sudah mereka dapatkan dari keluarganya. Kita ingin mengutamakan nanti pendidikan karakter dan juga mengutamakan kesehatan mental siswa. Jadi ingin mengarahkan guru-guru untuk mengadakan bimbingan konseling di sekolah, karena mungkin kalau di kota sudah banyak sekali pelajaran BK ya di sekolah-sekolah dan itu umum. Tapi kalau di desa-desa banyak sekali sekolah yang nggak ada pelajaran BK-nya gitu. Dan program kedepannya selain teknologi, kita ingin mengutamakan juga pendidikan karakter. Itu rencananya, Mbak. Oke, kalau misalnya dengan COVID-nya ini tidak berakhir, Mbak. Maksud saya bukan negatif seperti itu. Maksud saya, maybe there is no fixed finish line of COVID-19 gitu ya. Mungkin we just have to live with it. Kira-kira dari Yayasan Bangun Sekolah itu punya rencana apa ke depan? Mungkin sudah terpikirkan, Mbak. Halo, Mbak Maria. Oke, okay. Mungkin ada kendala teknis ya. Tidak apa-apa. Mohon maaf Mbak, tadi nggak kedengeran. Iya oke, okay. Nggak apa-apa Mbak, mungkin memang ada kendala teknis. Kita ini aja, karena waktunya memang sudah terbatas, tinggal 5 menit terakhir. Jadi saya ingin mendengar dari semua panelis kita hari ini, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan buat pelajar, buat guru, orang tua murid, atau mungkin teman-teman lain yang, teman-teman milenial, senials, alpha generation yang lagi nonton kita nih lewat Kobisa atau lewat Revo Indonesia atau lewat Kemdikbud TV Edukasi, kira-kira pesan apa? Pesan kira-kira tadi kan kita berawal, saya simpulkan sedikit juga ya, tadi kan berawal dengan melihat kondisi ini negatif atau positif. Sepertinya pesan-pesannya tadi saya dengar banyak melihat opportunity, banyak kesempatan di mana kita bisa spend time dengan orang tua, dengan anak kita, menjadi terlibat di dalam proses pembelajaran anak kita, dan juga mungkin lebih peduli dengan kesehatan mental. Kalau dulu kita nggak peduli ya, karena terlalu sibuk mungkin kita. Dan juga mungkin dari Pak Iwan memberikan kesempatan buat kita banyak bereksperimentasi karena terpaksa, nggak ada cara lain ya. Kita harus mencoba, tidak ada buktinya apakah berhasil atau tidak, tapi kita harus coba. Jadi, nah dari situ semua boleh nggak kita simpulkan dengan pesan yang mau disampaikan buat penonton kita hari ini? Mungkin saya mulai juga. Mulai dari Ibu Risma dulu, Ibu Risma. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan? Jadi menurut saya kita memang di sini kita tidak bisa kemudian bahwa tapi bahwa pasti seorang bayi pun kalau mau berlari harus belajar merangkak dulu.
Nah, bahwa itu memang harus kita lewati, kenyataan itu harus kita hadapi. Tidak boleh kita kemudian menyerah dengan keadaan, bahwa kemudian orang nanti prestasi itu turun, saya tidak terlalu yakin juga. Karena saya yakin orang tua kemudian lebih care dengan kondisi ini, dan kemudian mungkin justru semangat anak-anak untuk belajar semakin semakin bagus gitu. Saya lihat juga cucu saya kemarin pingin dia lihat sekolahnya yang baru gitu. Kebetulan sekolahnya di Mbak Naila di Surabaya, yang di Surabaya. Iya Bu. Nah, udah pengen cepat-cepat ketemu murid-murid lagi. Iya. Jadi ternyata dia juga punya keinginan gitu melihat. Jadi saya melihat juga anak-anak Surabaya yang saya tahu, misalkan ada pelajaran olahraga dengan live streaming itu, mereka sangat semangat sekali melompat-lompat, bahkan di kampung itu mereka ikut bersama-sama gitu. Jadi artinya ada sekarang juga fenomena baru di mana justru dengan teknologi yang orang bayangkan saat itu kita makin personal, tapi justru enggak, mereka bisa bersama-sama justru dengan, jadi ini ada fenomena itu. Nah, karena itu sekali lagi, kalau nanti ini, nanti Pak Iwan juga bisa ke Mbak Menteri, kalau ada misalkan nilai turun, biarlah mungkin anak-anak lebih kreatif, mungkin nilai akademisnya turun, tapi anak-anak punya kelebihan yang lain. Dia bisa berkomunikasi dengan lebih baik, orang tua lebih perhatian, kemudian dia bisa memanfaatkan teknologi yang lebih baik gitu. Jadi artinya mungkin juga dengan sekarang ini anak-anak bisa mengetahui bahwa teknologi itu ternyata bermanfaatnya banyak gitu. Seperti itu. Jadi enggak apa-apa, saya pikir kalau nanti tiba-tiba nilai akademisnya misalkan ujiannya turun, tapi ada nilai-nilai lebih yang kita dapatkan karena ini. Saya yakin itu. Oke, itu titip pesannya ke Mas Iwan kayaknya tuh, untuk dibisikkan ke Mas Menteri. Tapi saya rasa UN juga udah nggak ada lagi ya Pak ya, jadi mungkin itu sesuatu yang memang sudah dipikirkan, dan Ibu Risma boleh berbangga hati, juga berlega hati bahwa UN-nya udah nggak ada. Jadi mungkin kita memang nggak usah fokus sama prestasi akademik, tapi lebih penting lagi prestasi emosi, empati, dan lain-lain itu menurut saya itu. Yeah. Menurut saya pribadi ya, itu penting. Kemudian mungkin untuk Mbak Ella, bagaimana Mbak Ella pesan-pesannya? Saya ingin menggarisbawahi tadi yang Bu Risma sampaikan, bahwa tujuan pendidikan itu memang tumbuhnya kompetensi yang utuh di masing-masing anak. Kreativitas, kemampuan refleksi, kemandirian, kemampuan berinovasi, dan sebagainya, itu sesungguhnya tujuan utama. Mau pembelajaran jarak jauh, mau pembelajaran tatap muka, sesungguhnya tujuan pendidikan kita itu, teknologi itu alat yang harus kita gunakan secara optimal. Mudah-mudahan justru di pengalaman pandemi ini kita bisa lihat betapa dia sesungguhnya bisa jadi enabler untuk hal-hal yang positif gitu ya, terlepas dari mungkin sebelumnya ada kecemasan, ada kekhawatiran terhadap teknologi. Mudah-mudahan adopsinya akan semakin baik, dan kita semua bisa lebih yakin bahwa teknologi ini memang salah satu solusi. Nah, yang terakhir mungkin buat saya, tadi beberapa kali Mbak Pepita juga bilang ini situasinya terpaksa dan sebagainya. Nah, teman-teman, mudah-mudahan pandeminya nggak terlalu lama, sehingga kita nggak terpaksa terlalu lama. Tapi di satu sisi saya juga ingin ingatkan, dari terpaksa sehingga jadi biasa, itu jadi bagian dari rutinitas kita, itu juga butuh proses. Nah, dari biasa kemudian bisa jadi bagian dari budaya baru dalam pendidikan di sekolah, itu juga butuh waktu lagi. Nah, jadi yang dibutuhkan saat ini adalah orang-orang yang memang percaya di pendidikan bahwa perubahan itu penting, teknologi itu penting, dan kemudian bersedia jadi pemimpin perubahan. Dan pemimpin perubahannya itu saya yakin bukan cuma Bu Risma, bukan cuma Bang Iwan, bukan cuma Mas Menteri gitu, tapi semua teman-teman yang ada di sini, yang punya contoh praktek baik, yang bisa melakukan inovasi di dalam ruang kelas masing-masing, di rumah masing-masing, di sekolah masing-masing, itu kami di Semua Murid Semua Guru tunggu semua ceritanya, inovasinya kita perbesar skalanya insya Allah bersama-sama dengan dukungan dari pemerintah, dukungan dari komunitas organisasi pendidikan maupun relawan-relawan lainnya. Mari kita mulai perubahan pendidikan dari sekarang gitu ya, nggak perlu nunggu 2-3 tahun lagi gitu insya Allah. Mantap, sudah kita harus berlari sekarang larinya ya, udah
Sudah memang kondisinya seperti itu. Kalau Mbak Maria gimana? Ada pesan-pesan apa untuk penonton kita hari ini? Koneksi. Oke, kalau begitu saya tutup saja. Mbak Maria sudah siap? Halo. Iya, iya, silakan Mbak Maria pesan-pesannya. Oh ya. Iya, gimana Mbak pertanyaannya? Oh, pesan-pesan terakhir ya? Iya. Oh iya, kalau dari sistem pendidikan mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bu Risma, Pak Iwan, dan juga Mbak Najila. Saya mungkin sebagai yang organisasinya skalanya paling kecil ingin mengajak anak-anak muda aja untuk bisa turut berkontribusi sebagai relawan dalam dunia pendidikan. Karena dengan begitu kalian akan melihat bahwa potret pendidikan Indonesia itu memang masih banyak yang harus diperbaiki, khususnya untuk di daerah-daerah terpencil, dan semangat kerelawanan ini semoga bisa ditularkan ke generasi mendatang supaya Indonesia ini bisa menjadi negara yang semakin maju. Amin. Itu harapan kita semua bersama. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Risma, amin. Mas Iwan, Mbak Ella, Mbak Maria. Sesi hari ini keren banget dan pasti banyak penonton kita juga mendapatkan manfaat. Silakan penonton kita ingin share-share ke orang tua, ke kakek, nenek, om, tante, teman-teman, tetangga. Silakan, karena kita ingin supaya sesi ini bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi, saya Pepita Gunawan dari Revo undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan, dan salam sehat dan salam pejuang pendidikan untuk semuanya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.